Apakah gue akan bikin gamenya dalam bulan ini? Tidak. Itu sudah pasti. Bulan ini tidak apa, mungkin bulan depan Madrid gitu, atau mungkin di akhir tahun. Kan Madrid kita kan bilang guys, ada 3 game yang bakal rilis di tahun 2024. Jangan bilang salah satu adalah game Pocket, teman-teman. Kali ini kita bakalan sebuah game Bioskop Simulator. Dan kita bakalan bahas yaitu sebuah game baru banget di Lukito. Nah ini banyak banget, teman-teman, jangan kasih tahu kepada gua, bang. Coba bang, abang cek video barunya dari Lukito. Di situ dari Lukito kasih tahu sebuah bocoran. Ada sebuah game yang dimana katanya dari Lukito itu adalah sebuah game. Nah ntar cuy, kita langsung lihat dulu ke tempatnya dari kita, teman-teman. Nah, di bagian video terbarunya itu di satu hari yang lalu. Game yang ingin gue buat suatu hari nanti, atau itu dibuat sama Badu Kito sama tim-timnya akhir pekan studio. Kita langsung lihat guys ya, untuk lihat sama-sama kira-kira seperti apa untuk sebuah game yang bakalan mau dibuat sama Bang Andi Lukito. Apakah mungkin teman-teman gamenya kayak Minecraft? Soalnya kalian bisa tahu coy, survival kayaknya iya sih ya guys ya. Game kayak Minecraft, mungkin kayak game apa ya guys ya, yang survival apa teman-teman? Banyak kayaknya guys ya, banyak cuy. Game-game survival tuh banyak banget teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa cuy, sebelum kita mulai sudah pasti kasih jempol dulu, jebret. Dan habis itu kita pilih paling atas. Apa udah siap? Kita song, mulai. Nama gua Andi. Kalau jawaban Andi kita. Impian gua adalah bikin game open world survival. Wow. Game memang Andi kita fan open world, bentar. Open world survival yang multiplayer. Open world survival multiplayer. Wah, nanti kalau bisa dari rilis guys ya, gas kita langsung mabar guys itu teman-teman. Ini beda dari video biasa, bukan tentang devlog, bukan tentang update game. Jadi oh, beda banget nih. Komen kalian itu jangan tentang saran atau jangan tentang update ya guys. Karena ada satu pertanyaan yang gue pengen kalian jawab, tapi itu ada di akhir video ini. Jadi gue harap apa itu, Bang, video ini sampai habis. Jadi bagi yang tahu, gue udah bikin game banyak banget dari game Little Simulator. Yo, coba banget ya teman-teman. Kalian udah pada tamatin belum game seluruh gamenya dari kita? Game RPG. Kalau aku cuma beberapa. Pokoknya game-game soalnya baru kita tuh tak tamatin teman-teman. Tapi selain itu juga banyak game yang gua enggak publish, dari project yang kecil sampai project yang besar. Sebenarnya banyak loh guys game yang baru kita cuma enggak dipublish. 20 game, bahkan bisa dibilang 30 game yang udah pernah gua bikin. Tetapi dari semua itu ada satu tipe game yang belum sempat gua bikin, yaitu open world survival dan multiplayer. Wah, nah, gila ini kalau bisa beneran guys ya. Woy. Kenapa harus open world survival dan multiplayer? Kenapa Bang Deh? Kata per kata. Pertama dari open world. Kenapa gue mau bikin game dunia bebas? Banyak banget game open world yang gue suka seperti Assassin's Creed, lalu Minecraft dan banyak lagi. Tetapi kenapa gue mau bikin game open world? Karena bagi gue game open world itu itulah game yang membuat lu bisa menjadi diri lu di game tersebut. Dimana betul, lu bisa bebas. Betul guys, ya, soalnya terlalu begitu tuh kayak bebas gitu, terlalu bebas mau ngapain. Bahkan ya guys, kita kalau misalnya ingin ngebunuh itu bisa juga guys. Itu yang biasanya kita lakukan kalau misalnya teman-teman kita nggak gabung di game-game open world. Soalnya kan kalau di dunia asal tidak boleh guys ya, tidak boleh membunuh cuy. Makanya teman-teman, kita melampiaskan itu di dalam game, apalagi game open world gitu loh. Kita bisa kayak jadi diri kita yang kita inginkan teman-teman, yang dimana kita ingin membunuh. Membunuh tapi dalam game doang guys, aja di dunia asli cuy. Itu namanya Zelda Breath of the Wild. Itu game yang benar-benar dikasih kebebasan kepada player mau ngapain. Karena pertama kali kalian masuk main, kalian disuruh buat kalahin musuh ini, tapi udah nggak pernah dijelasin bagaimana cara mengalahkannya, bagaimana cara kesana. Intinya kalian harus kalian. Tapi pernah main ini, aduh gue nggak pernah main lagi nih, gue nggak tahu. Bebas kalian. Kita apa? Kalian mau dari A ke B, ada banteng bro. Atau dari C ke B atau dari D ke Z itu terserah kalian. GTA San Andreas salah satunya itu. Wah ini nih game andalan gue deh coy. Dan itulah kenapa GTA SA bikin game yang open world, karena itu memberikan kalian para player kebebasan. Nah tadi gue bilang kayak GTA kan bisa bunuh orang sih. Itu kan kayak gitu loh teman, kayak nikmat gitu. Kita survival. Kenapa gue mau bikin game survival? Salah satu game survival dan juga open world favorit gue adalah Minecraft. Ini adalah game childhood gue. Minecraft bro, siapa Minecraft? Aku juga udah tamat ya guys ya, coba kalian cek di playlist. Ini Minecraft game andalannya gue nih. Gue masih kecil, gue main sendiri malam-malam, bikin rumah ketakutan. Kayak gue kalau pas malam gue nggak boleh keluar. Ya cuy serem anjir. Kalau pas masih bocil itu berasa banget loh turun beneran guys. Dan gue ingat bener-bener kayak horror rasanya cuy. Gimana kita? Kalau udah gede kayak ya elah biasa aja cuy. Bertahan, kita harus cari makanan, kita nggak boleh mati. Semakin kesini banyak banget game survival yang betul men, survival tuh kayak keren banget ya Isa. Udah jadi resikolnya kayak dunia asli gitu rasanya teman-teman. Ada rasa tanggung jawab cuy. Dinosaurus dan banyak banget lah. Baru pernah gue cobain yang art ini teman-teman. Itu fun aja. Tapi seru guys, tapi berat katanya cuy. Di explore, challenge-nya ada, tantangannya ada kan ya. Dan rasa bertahan hidupnya, rasa dimana kita mesti cari cara biar kita bisa makan. Nah tuh tanggung jawabnya guys, tanggung jawab untuk hidup teman-teman.
yang gue pengen. Itu yang seru guys, sebenernya gue. Biar kalian semua bisa cobain. Kemudian terakhir adalah multiplayer. Kenapa? Wah ini paling gue suka nih. Mabar coy, sampai tidak suka mabar gitu loh. Pokoknya multiplayer harus seru nih buat mabar. Tapi bukan itu sih bagi gue. Gak semua game itu harus multiplayer. Banyak kok game-game yang bagus yang gak multiplayer. Mungkin kalian pernah main bisa ada beberapa mobile guys. Misalnya. Kalian pernah main Angry Birds, itu bukan game multiplayer. Oh iya, ini seru nih cuy. Bener kan? Tapi Western Wars seru juga. Lupa lagi gue suruh kayak gimana. Pengalaman yang sangat berbeda saat main bersama-sama adalah ya itu Minecraft. Raft, kemudian Forest, itu menambahkan elemen baru. Banyak yo, game siapa yang sudah cobain game-game itu yang disebut Badli Kito? Oh ini pernah gitu nih? Itu game-game ini belum pernah ya, seru banget main bareng temen kan. Dan gue selalu pengen bikin game di mana gue bisa ngajak teman-teman lama gue dari sekolah, dari kuliah untuk mabar. Nanti kalau misalnya Badli Kito bikin game multiplayer survival, gas mabar nggak sih cuy? Semoga saya guys syarat itu bakal 100 atau 20 orang gitu loh. Biar nanti kita rame-rame gitu survival. Tapi semoga sih gak ada rusuh cuy. Biasanya kalau bisa survival baru game open world itu biasanya ada rusuh terus. Tapi tergantung ya guys ya. Tergantung sih. Tergantung orang-orangnya sih. Itu seru banget. Satu semoga sih nanti gak rusuh ya guys ya. Hampir setiap 2 tahun, 3 tahun itu bakal komen gue gak sabar guys gamenya baru kita survival open world. Multiplayer lagi anjir. Ada mod baru, temen gue ada kepikir baru, atau gue ketemu sesuatu yang baru yang bisa main. Betul-betul. Dan bagi gue itu game-game Minecraft itu kan bisa di MOD-MOD ya cuy ya. Yang never ending. Karena selama lu sama teman, ya kan mungkin kalian bisa mikirin buat kalian ya. Selama kalian bareng teman seru kan ya. Kalian ngobrol bareng teman tuh seru. Nungguin sesuatu aja kalau ada teman tuh nggak kerasa waktunya ya kan. Dan bagi gua multiplayer itu. Contohnya kalian kalau misalnya mabar sama temannya kalian guys, udah sih lupa waktu ya guys ya. Ini dari tahun 2021. 11 Januari 2021. Bentar waktu ini video sedia atau apa guys? Tapi nggak sempat. Tapi ini udah lewat 3 tahun. Dan dalam 3 tahun ini gue belum mencapai, bukan belum mencapai ya, gue belum sempat membuat game impian gue. Dan kalian semua juga belum tahu game impian gue. Makanya gue mau sebut hari ini, yaitu game impian gue adalah game survival open world. Ternyata ini terlalu lama game impian daripada kita. Game survival bro, open world, multiplayer. Atas impian game gue. Gue pengen kalian menjadi wih, kapan nih kira-kira nih? Dari impian gue. Gue pengen kalian, tanda kutip, bertanggung jawab juga atas impian gue. Apakah gue akan bikin gamenya dalam bulan ini? Tidak, itu sudah pasti tidak. Bro, jatuh. Bulan ini tidak apa, mungkin bulan depan Badli Kito atau mungkin di akhir tahun. Kan Badli Kito kan bilang guys, ada 3 game yang bakalan rilis di tahun 2024. Jangan bilang salah satu adalah game open world. Oh my god, bro. Apakah dalam tahun ini? Juga pasti tidak. Apakah tahun depan? Oh, bukan tahun ini. Tahun depan gimana Bang Andi? Mungkin sudah mulai cicil. Oh, tahun depan sudah mulai dicicil. Nice. Oke, berarti tahun depannya lagi rilis gitu atau gimana? Apakah 5 tahun lagi sudah ada? Belum tentu. Gue gak bisa kasih tahu kapan gue bisa bikin. Ayo cuy. Tapi suatu saat gue pasti kira-kira kapan ya guys ya? Ih gila, gue jadi gak sabar anjir. Tetapi gue harap kalian masih pengen ikut perjalanan ini. Apa dari Kito? Kita selalu ya terlalu banget ngikutin dari Kito coy. Apapun tuh game-nya kita mainin, oke? Open world rival yang pokoknya game yang udah gitu tuh sama akhir pekan tuh seru-seru semua teman-teman. Makanya guys ya, kita betah coy. Gua pengen kalian juga komen di bawah video ini, apa sih game yang kalian cita-citakan? Gua penasaran ayo. Juga komen di bawah kalau kalian game cita-cita yang kalian apa cuy? Kalian komentar ya bisa di bawah. Kalau hanya seorang gamer, enggak apa-apa juga. Tolong komen di bawah. Berarti game apa yang kalian impikan? Siapa tahu ada. Oh, di sini apakah mungkin kalian adalah seorang gamer? Bentar-bentar tadi apa dah? Bentar. Sorry guys, tadi gue nonton gue sambil ngomong. Gue penasaran, coba komen di bawah kalau kalian seorang game developer. Tapi kalau kalian bukan seorang game developer, kalian hanya seorang gamer, gak apa-apa juga. Tolong komen di bawah. Berat game apa yang kalian impikan? Siapa tahu ada. Pasti multiplayer, game buatnya Badli Kito. Open world dah itu aja. Atau bisa berbeda, tidak apa-apa. Karena gue pengen tahu, gue pengen kolom komentar di bawah video ini isinya itu tentang impian kalian, baik kalian jadi game developer ataupun kalian seorang gamer. Ini video jadi kayak sedih kayak gini guys, bentar ini kenapa nih cuy? Genre simulator ya. Tapi justru itu ini tambahan tanggung jawab gua sebagai game developer. Untuk gua bisa bikin game yang gua impikan sembari gua melanjutkan game-game yang sudah gua buat. Dan gua harap kalian mau ikutin perjalanan. Oke, aman, dari gua. Kita pasti bakal ikutin. Bye-bye. Alamak, tadi kenapa tiba-tiba kayak jadi sedih kayak gini, guys? Kalian berasa gak sih guys, entah itu dari lagunya, entah itu suaranya Badli Kito, kukira ada apa gitu loh, alamak kenapa tiba-tiba kayak jadi sedih gitu loh cuy. Gile, intinya guys ya, dari video tadi itu Badli Kito impiannya adalah membuat sebuah game open world survival multiplayer cuy. Anjay, tapi Badli Kito gak janji ya guys ya, apakah mungkin bulan ini? Tidak. Apakah mungkin bulan depan? Tidak. Apakah mungkin 5 bulan? Tidak.
Apakah tahun ini? Tidak. Apakah mungkin tahun depannya dicicil? Tahun keduanya Total Normal sudah dicicil sama dulu kita, yaitu sebuah game open world. Nah, garis bawahi guys. Suatu saat game Barulikito, Barulikito bersama Akhir Pekan Studio bakalan membuat sebuah game ya, di mana open world survival multiplayer cuy, ajay. Gile ajay gurunya sih guys ya. Semoga sih kita sehat selalu ya teman-teman, ditambah lagi semoga gua hidup cuy. Nanti kita bakal cobain sama-sama teman-teman untuk sebuah game survival multiplayer yang dibuatin sama Barulikito. Kayak sih asik ya teman-teman, apalagi mabar. Oke teman-teman, masih ya sampai di sini. Jangan lupa kalian komen ya, kalian subscribe sebelum chat. Kalau chat adalah bahagia, saya ada pas-pas sudah semua. Ya sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton support dari kalian ke gua cuy. Terima kasih pada semua. Sampai selalu bentar, gue sampai suka aja penting sobat pastinya. Bye, dadah.